بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedi larangan. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk atau membahas tentang tentang zina. Teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala di sini Syekh At-Tahlawi ya mengutip tiga dalil berkaitan dengan masalah zina ini. Iya. Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zina, ini bukan istilah yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Ya, kita sering mendengar istilah zina. Gitu. Bahkan sangat disaingkan sekali banyak sekali perzinahan yang bahkan terjadi di sekitar kita. Itu banyak sekali. Ya. Seolah sekarang perzinahan itu adalah sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Bahkan lebih parahnya ada orang yang berzina apa yang terjadi kemudian pesta pernikahannya itu diadakan besar-besaran gitu. seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya dan seolah-olah pun masyarakat dalam hal ini menganggap bahwa perzinahan itu ada sesuatu hal yang biasa ya masyarakat menganggap ini sesuatu yang biasa jadi ya banyak keluarga yang seolah membiarkan anak mereka bergaul, membiarkan anak mereka ya keluar dengan siapa saja. Kemudian mereka membiarkan anak mereka berzina. Ini udah ketika anak mereka hamil mereka nikahkan seolah-olah tidak ada sama sekali beban yang mereka pikul. Tidak ada sama sekali ikhtiar orang tua untuk berusaha dia ya, melakukan langkah preventif bagaimana anaknya itu tidak terjatuh di dalam perzina tidak ada sama sekali ya artinya orang tuanya dalam hal ini melakukan pembiaran terhadap anaknya ya nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali nggak pernah memerintahkan untuk anaknya atau bahkan istrinya menutup jilbab tidak pernah memerintahkan anaknya untuk menjaga uh, pergaulannya dan membiarkan anak sebebas-bebasnya ya sehingga ada sebuah keyakinan di masyarakat kalau ada orang tua yang selalu mengekang anaknya begitu terutama anak yang perempuan ya maka ketika peremp anak perempuannya itu keluar rumah maka akan terjadi ya berbagai kerusakan misalnya ya, karena sebelumnya dia dikurung ketika keluar menjadi liar begitu Berbeda halnya ketika wanita yang sudah terbiasa keluar, maka tidak lagi liar karena sudah terbiasa dengan maksiat. Itu adalah keyakinan di masyarakat kita, sebuah stereotip yang membedakan antara anak yang dikekang karena nilai agama dengan anak yang dibebaskan ya, dengan alasan apa kebebasan. Ya, ini berangkat dari keyakinan keliru di masyarakat kita teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, mereka memiliki kewajiban untuk apa? Menjaga anak mereka agar anak mereka tidak terjatuh ke dalam lembah maksiat. Ya, kewajiban ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya dalam Al Qur'an Allah perintahkan langsung begitu, ya. Apa kata Allah ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum nar Allah perintahkan ya kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api. Ya, gimana kata Allah bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya, jadi kalau ada orang tua yang kemudian melalaikan perintah ini maka akan muncul kerusakan di mana orang tua melakukan pembiaran terhadap anaknya ya. Karena anak tidak digembleng dengan sejumlah aturan yang sesuai dengan perintah syariat, ya? akhirnya mereka melakukan hal sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya ya kemudian akan berdampak terhadap apa? Uh, mereka akan melakukan zina, kemudian tentu mereka ya, tindakan ini akan justru juga mempermalukan keluarga. Tentu ya. yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ini firman Allah yang mungkin sudah sering berkaitan dengan perintah untuk meninggalkan zina ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala zina innahu wasa asabiha dan janganlah kamu mendekati zina kata Allah sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan jalan yang yang buruk ini al isra ayat 32 jadi Allah subhanahu wa ta'ala di sini melarang kita untuk mendekati zina mendekati zina saja dilarang, apalagi sampai melakukannya. Makanya kata para ulama, kita diharamkan ya, mendekati semua jalan yang bisa menghantarkan kepada kepada perzinahan. Di antaranya apa? Pacaran, ya, kemudian berdua-duaan atau khalwat, ya, atau campur baur, ya, ikhtilat. Maka ini semua adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Makanya seperti pacaran, khalwat, ikhtilat, ini adalah sesuatu yang diharamkan secara syariat. Kenapa? Karena ini merupakan di antara salah satu jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kerusakan, yaitu perzinahan itu. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida zanil abdu minhu al-imanu, fakan ala rasihi jika seorang hamba, kata Nabi SAW, berzina. Jika seorang hamba itu berzina, ya, maka keluarlah imannya. Maksudnya apa? Di sini yang terganggu adalah kesempurnaan imannya. Bukan pokok imannya, bukan dia murtad. Ya, kecuali dia mengingkari bahwa zina itu haram. Oh, zina itu halal, boleh. Maka itu bisa. ya menyebabkan dia murtad begitu dia kafir ketika dia mengingkari haramnya zina tapi dia memang mengingkari tapi dia tetap melakukan ya maka kata Nabi Sallam maka keluarlah imannya itu rusak dari kesempurnaan imannya itu ya hingga berada di atas kepalanya seakan-akan bagai kenaungan ya. jika dia meninggalkan zina maka kembalilah iman tadi kepadanya ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim jadi ketika seseorang itu berzina, imannya itu ya rusak sempurnaan imannya. Itu. Ya, seolah-olah kata Nabi S.A.W. itu seperti se bagaikan naungan seperti awan begitu mengenaungi seseorang. Tapi ketika dia meninggalkan zina itu, maka naungan itu akan hilang kembali kepada kepada yang punya itu tadi. Ya, jadi ketika seseorang itu berzina, maka akan merusak kemudian kesempurnaan imannya, Itu ya akan merusak kesempurnaan imannya. Ya. Hadirnya Allah muliakan, maka adalah keharusan bagi kita, ya, kewajiban masing-masing individu untuk melindungi diri, untuk melindungi anaknya dan istrinya dari sebab yang menjadi jalan terjadinya perzinahan. Jadi semua itu memiliki kewajiban untuk menghalang-halangi terjadinya perzinahan itu tadi. Ya. Karena di antara sebab yang paling bahaya adalah sebab perzinahan itu terjadi adalah dengan kita bermudah mudah mudahan melihat wanita-wanita yang menggunakan riasan berlebih-lebihan kita melihat aurat yang terbuka atau sampai menonton film porno misal baik yang dilihat dari majalah-majalah atau media massa yang sekarang banyak menampilkan gambar-gambar yang na'udzubillah serba menampakkan aurat begitu. Ya. Dan di antara yang berbahaya juga adalah televisi. Jika kita punya televisi dan kita tidak manfaatkan itu untuk kebaikan, maka kita rugi. Karena televisi itu bisa menjadi wasilah yang menghantarkan kita kepada kebaikan dan juga bisa menjadi wasilah yang menghantarkan kita kepada keburukan. Maka, tergantung kita bagaimana cara kita kemudian memaksimalkan penggunaan televisi itu tadi, agar tidak menghasilkan sesuatu yang bisa merusak diri kita dan keluarga kita. Tentunya, ya. dan di televisi kekinian ini ya banyak ditampilkan wanita-wanita yang membuka aurat mereka, baik di dalam acara-acara dangdut ya di dalam acara-acara sinetron film mereka membuka aurat mereka dan ditampilkan kemudian di televisi ya dan kita tahu jangkauan televisi ini besar sekali bisa seluruh negara bisa seluruh dunia bisa menyimaknya jadi di zaman ini nih maksiat ini semakin luar biasa pengaruh dan penyebarannya itu semakin semakin mudah sekali makanya kalau kita tidak selektif di dalam menjalani kehidupan ini. Terutama di era globalisasi, maka kita akan terbawa arus yang kemudian merusak diri kita dan keluarga kita. Ya. Ya. Jemaah sekalian, ya. di televisi juga kadang kala ditampilkan wanita serba terbuka, laki-laki yang tampan. Sehingga ini adalah jalan dan di antara sebab yang bisa menghantarkan kepada perzinahan juga. Bukan hanya pacaran, bukan hanya khawat, bukan hanya ikhtilat, dengan melihat saja itu bisa menghantarkan kita kepada perzinahan. Ya. Makanya orang tua, ya, walinya atau siapapun yang memiliki tanggung jawab maka dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan keluarganya dari bahaya zina dan menahan mereka agar tidak terjatuh dari dari zina itu tadi ya terutama kepala keluarga atau orang yang diberi amanah untuk memimpin dari kelompok sosial yang kecil ini. Karena ingat ketika kita gagal di dalam memimpin sebuah keluarga di ya dalam artian mereka terjerumus ke ya dalam kemaksiatan artinya kita lalai dari amanah yang Allah tanggungkan kepada kita maka semua yang ada di pundak kita pada akhirnya akan Allah mintai ya, pertanggung jawaban pada akhirnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, akan bertanya kepada setiap orang yang diberikan kepemimpinan ya, baik dalam keluarga atau yang lingkup yang lebih luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala sa'ilun kullu ra'in amma stara'ahu." dzalika am hatta yas'al rajula an ahli baiti. Ya, semuanya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang diemban. Apakah ia menjaganya atau malah menyia-nyiakannya? Sampai-sampai seorang suami kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditanya tentang anggota keluarga. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nah, di sini sahih tentunya. Jadi setiap orang yang Allah berikan beban kepemimpinan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk apa? Termasuk suami akan ditanya tentang bagaimana dia memimpin keluarga. Apakah dia bertanggung jawab atau dia meniayakan? Makanya seorang kepala keluarga ini memiliki wewenang untuk menjaga keluarganya agar sampai tidak terjatuh di dalam kemaksiatan. Ini tugas seorang ayah dan tugas kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan bertanya terhadap diri kita. Apakah kita mampu membimbing dan memimpin diri kita sendiri untuk menjauhi maksiat atau tidak? Kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin. Dan kita pemimpin terhadap diri kita sendiri. Apakah kita kemudian menjaganya atau malah menyanyiakannya dengan mengerjakan maksiat? maka Allah akan bertanya. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita emban. Begitu. Ya. Dan diantaranya adalah seorang seorang suami. Dan ini pertanggungjawaban yang berat begitu karena dia akan bertanggung jawab atas beberapa kepala atau istrinya, anaknya. Berat. Selain dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Begitu. Ya. Makanya hendaknya setiap laki-laki hendaknya mereka menjaga daripada keluarganya. Jangan sampai keluarganya melakukan kemudian maksiat membuka aurat, mengriba. Maka dihendaknya dia hendaknya memiliki dia memiliki kewajiban untuk mendakwahi dari dari keluarganya itu. Ya. Apalagi kalau sampai ya anak perempuannya atau anak laki-lakinya kemudian melakukan perzinahan kemudian diketahui oleh masyarakat umum maka itu akan merusak daripada marwah dirinya dan keluarga ya karena dia akan dicap sebagai ayah yang gagal di dalam menjaga menjaga dan mendidik anaknya itu di dunia dan di akhirat dia akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas keluarganya itu kok bisa lalai begitu ya Kok bisa sampai terjadi perzinahan? Dia akan ditanya oleh Allah kalau dia lalai, maka dia akan memiliki tanggungan yang berat. Tapi kalau dia sudah berikhtiar semaksimalnya, tapi apa yang anaknya lakukan itu di luar kendalinya, bukan karena kelalaian dia atau adanya pembiaran. Kadangkala -kadang ada orang tua yang, ah, ya udahlah, mau anaknya keluar malam pulang jam berapa?" Dia biarkan, maka dia menyanyiakan kewajiban atau tanggungan yang seharusnya ia jaga. Tapi kalau dia orang tua yang sudah berusaha yang masukkan anaknya ke pesantren mengajarkan nilai-nilai agama senantiasa memberikan nasihat tapi anaknya ini bandel maka itu di luar tanggungan orang tua ya. maka dalam hal ini sang anak itu dia gagal memimpin dirinya sendiri Teman-teman ya. melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bahaya dari zina ini besar sekali. Ya, oleh karena itu syariat kita, syariat Islam yang sempurna ini sampai-sampai menutup semua jalan, mengharamkan semua jalan, melarang semua jalan untuk ditempuh yang bisa menghantarkan kepada persina. Ya, karena ada sebuah kaidah fikih yang sudah ya, di kalangan para ulama itu apa perantara yang menghantarkan kepada yang haram maka dihukumi haram ya perantara yang bisa menghantarkan kepada yang haram maka dihukumi haram ya, jalan jalannya yang menuju kepada maksiat maka kita tidak boleh menempuhnya. apa misalnya misalnya pacaran ya. menyentuh wanita dengan sengaja dengan sengaja ya. kemudian hal buat ya, atau ikhtilat atau memandang wanita yang disertai dengan syahwat ya melihat wanita dengan pandangan nafsu adalah semua itu adalah yang sesuatu yang salah kenapa karena bisa menghantarkan kepada kerusakan yang lebih besar yaitu perzinahan apalagi misalnya jika si pria yang melihat wanita itu dengan dengan pandangan syahwat pria itu tampan, tajir, maka fitnahnya akan semakin besar dan akan semakin mudah. Kemudian si pria dan si wanita akan terjatuh dalam aksi. Dan kita lihat nih banyak wanita sekarang di zaman ini kemudian yang menjajahkan, yang mohon maaf ya, yang menjual dirinya. Ya, kemudian banyak juga orang yang baik yang belum menikah atau yang sudah menikah kemudian kalau di masyarakat istilahnya itu jajan di luar, gitu. ada suami yang jajan di luar, ya. maka ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kerusakan. Berangkat dari apa? Berangkat dari kebebasan. Gitu. Berangkat dari kebebasan. Ya, jemaah sekalian, teman-teman ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita. Karena perzinahan itu terjadi melalui pertama dari pandangan dulu. Ketika memandang timbul syahwat, kemudian timbul niat untuk berzina dari pandangan. Makanya Allah perintahkan kita untuk apa menjaga pandangan kita. Karena akan berefek terhadap kemaluan. Makanya Allah Subhanahu wa berfirman, wa yakhfazu Allah mengatakan katakan kepada laki yang beriman hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena pandangan itu ya, diikuti kemudian oleh kemaluan. Ketika kita melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, maka akan berefek terhadap kemaluan. Makanya Allah perintahkan kita apa? Untuk menjaga pandangan kita. Ya. Kemudian apa? Memelihara kemaluan kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting bagi kita kemudian untuk menjaga pandangan, menahan pandangan kita. Ya, dengan semaksimal mungkin tentunya dan menghindari semua hal yang bisa menghantarkan kepada kepada perzinahan. oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada orang yang bisa menjaga kemaluannya. Nabi s.a.w menjaminkan syurga asli. Ya. Dari bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man li ma lahyaihi, wa ma jilaihi, lahul jannah kata Nabi SAW siapa yang bisa menjamin ya, menjaga di antara dua jenggot yaitu lisan siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga di antara kedua kakinya yaitu kemaluan maka kata Nabi SAW maka aku jaminkan baginya syurga ini dari kata Jadi Nabi SAW bakal jamin kita kalau kita bisa menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita. Apa kata Ibnu Wafal? Hadis ini menunjukkan bahwa ujian ya, yang besar atas seseorang di dunia adalah lisan dan, dan kemaluan. Ya. Maka kata beliau, barang siapa yang menjaga diri ya, dari keburukan keduanya, maka sungguh ia telah dijaga dari sebesar-besarnya keburukan. Ya. Karena dua hal ini yang banyak menjerumuskan manusia kepada kerusakan. Lisannya, di mana dia berkata-kata kalau tidak ditimbang ya itu akan bisa merusak baik di dunia atau di akhirat. Kemudian kemaluan. Ya, ini bisa merusak seseorang, bisa merusak kehormatan, bisa merusak peradaban. Ya. Kenapa merusak peradaban? Ya karena kalau seks bebas itu sudah merajalela, maka akan muncul berbagai penyakit di masyarakat penyakit kelamin begitu. Ya, sehingga dampak atau efek ini timbulkan itu besar sekali bagi yang akan dirasakan langsung oleh pelaku atau orang lain begitu. Makanya kata Ibnu Battal ini adalah sebesar-besar ujian atas seseorang di dunia itu lisan dan kemaluannya. Dia dituntut untuk menjaga dua hal itu dan ini berat sekali. Dan ini berat namun kita harus tetap berusaha memaksimalkan penjagaannya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat serta dengan memenuhi syarat-syaratnya ya apabila kita terjatuh dalam perbuatan Dan poin penting teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala itu memuji orang yang menjaga diri dan kehormatannya karena orang yang menjauhi zina dan menjaga lisannya, menjaga semua aspek kehidupannya. Dia berarti telah menjaga diri dan kehormatannya dan Allah memuji orang seperti itu. Dan Allah menyebut mereka dengan orang yang beruntung. Apa kata Allah? Qad Ya kata Allah, beruntung orang-orang beriman, sungguh beruntung orang, orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum bi yaitu orang yang bisa mewujudkan kekhusyuan di dalam salat. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang gak ada manfaatnya, tidak berguna orang yang mengeluarkan zakat siapa lagi orang beruntung kata Allah itu orang yang memelihara kemanduan ya illa ala azwajihim aw mamlakat aymanuhum fa innahum ghayru kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya. Jadi kalau kita menjaga kemaluan kita dari yang diharamkan, maka kita terjauhkan dari sesuatu yang bisa mencela diri kita dari perbuatan yang tercela begitu. Ya. wa faulaika humul Tapi barang siapa yang mencari dibalik balik itu, ya, dia melakukan perzinahan ya, dan sebagainya, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Ini Al-Mu'minun ayat 1-7. Jadi kata Allah, kalau kita menjauhi zina, menjaga kemaluan kita, berarti kita sudah menjauhi perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kita kepada kerusakan, perbuatan tercela. Ya. Dan kalau kita mengerjakan perzinahan, dan kita termasuk orang yang melampaui batas kata Allah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu karakteristik orang yang beruntung itu orang yang bisa menjaga kemaluannya dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Di antaranya adalah zina itu tadi, ya. Maka ketika seseorang itu tidak mampu di dalam menjaga kemaluannya kemudian dia terjatuh di dalam perzinahan maka dia akan mendapatkan tiga ancaman, dia akan mendapatkan tiga kerugian. Pertama, dia menjadi orang yang tidak beruntung, karena Allah mensifati orang yang beruntung antara orang yang menjaga kemaluannya. Yang kedua apa? Dia akan menjadi orang yang tercela. Dan yang ketiga adalah, ya dia jatuh dalam perbuatan yang melampaui batas berdasarkan ayat Al Mukminun itu tadi. Maka rugi sekali orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya kemudian dia terjatuh di dalam perkara yang diharamkan oleh syariat. Apakah itu perzinahan? Apakah itu homoseks? Apakah itu onani? Ya dan sebagainya. Ya. Semua perkara yang diharamkan oleh syariat yang berkaitan dengan masalah kemaluan. Maka orang itu berarti sudah melampaui batas kalau dia sampai sampai mengerjakannya. Apalagi sampai berzinah. Gitu. Ya. Maka teman-teman sekalian, Menyentuh kulit saja yang bukan mahram itu diharamkan secara syariat. Menyentuh dengan sengaja, menyentuh dengan sengaja itu diharamkan oleh syariat. Ya. Katanya, "Bisa SAW, ya, disusupnya kepala seseorang itu dengan, dengan pasak yang dari besi, pasak besi, maka lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." Bayangkan ancaman bagi orang yang menyentuh kulit yang bukan mahramnya dengan sengaja. Ya. Lebih baik kepalanya itu ditusuk dengan besi daripada menyentuh kulit yang pernah haram. Itu menyentuh saja. Bagaimana lagi kalau sampai menzinahi, berzina, maka lebih berat lagi hukumannya akan diterima. Tentunya. Maka teman-teman sekalian kita harus berhati-hati dengan yang namanya zina ini. Karena konsekuensi yang akan ditimbulkan ini berat sekali baik di dunia ataupun di akhirat serta ingat tetap dengan menjauhi semua jalan yang bisa menghantarkan kemudian kepada kepada persinahan itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah membunuh melainkan zina jadi kata beliau aku tidak menemukan tidak mengetahui dosa yang besar yang paling besar setelah membunuh manusia. Melainkan zina. Ya. Jadi kalau ada dua orang. Yang membunuh. Kemudian plus melakukan zina sekaligus. Maka dia memikul dosa yang besar sekali. Kenapa dia memikul dua dosa sekaligus? Ya. Dia membunuh manusia. Kemudian dia melakukan zina. Apakah misalnya dia korbannya, misalnya ada perempuan jadi korban, ya pembunuhan dan pemerkosaan, keberat sekali hukumannya akan diterima oleh pelakunya. Atau misalnya sekarang yang lagi uh, hangat diberita ya ada seorang laki-laki yang menzinahi putri, yang menzinahi perempuan, kemudian membunuh anak, membunuh uh, ayah dari si perempuan itu. Maka ini luar biasa sekali maka dia memikul dua dosa besar sekaligus dosa zina dan dosa membunuh. Ya. Maka hanya kita berusaha untuk berikhtiar untuk menjauhi perbuatan perbuatan ini baik itu membunuh apalagi kalau sampai sampai berzina apalagi sampai melakukan keduanya sekaligus begitu. Ya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala maka kita tahu ya perzinahan ini merupakan di antara salah satu bentuk dari maksiat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas diri. Eh, Allah Subhanahu wa taala haramkan atas hamba. Ya. Dan kita tahu ketika seorang hamba itu bergelimang dengan maksiat, seorang hamba itu senantiasa mengerjakan kemudian maksiat, terjatuh dalam maksiat, senantiasa mengulang kekeliruan yang sama dan tidak bertobat kepada Allah. Itu bisa memicu kecemburuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu cemburu dengan dengan hambanya. Apa kata Nabi sallallahu <tih> alaihi wasallam? an Sesungguhnya Allah itu cemburu dan seorang mukmin itu juga cemburu dan kecemburuan Allah itu timbul apabila seorang hamba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Ini diratakan dengan Al-Bukhara. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tapi ingat ya, cemburunya Allah dengan cemburunya manusia itu berbeda. Laisa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi jangan sampai jangan samakan karakter cemburu yang ada pada manusia dengan karakter cemburu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda jauh sekali. Ya, karena Allah itu berbeda dari apa yang ia ciptakan. Teman-teman sekalian, jadi ketika seseorang itu jatuh di dalam kemaksiatan, ya, senantiasa terulang-ulang dan dia tidak berobat, ya. maka Allah Subhanahu Wa Taala ya mengaitkan sifat cemburu dirinya dengan orang beriman. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan cemburu ya, dengan hamba yang beriman yang terjatuh di dalam kemaksiatan. Makanya kita harus menjaga diri dari setiap perkara yang bisa menjurumuskan kepada munculnya kecemburuan Allah atas diri kita. Ya. Allah sudah sediakan yang halal, tapi kita justru malah mengambil yang yang haram. Maka kita hendaknya senantiasa menjaga diri kita dari setiap perkara yang bisa menghantarkan kita kepada uh, keburukan tentunya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tadi bahwa perzinahan itu ada di antara salah satu bentuk maksiat dan ini sudah lazim ini fundamental sekali jadi kalau orang nggak tahu maksiat itu zina ini keterlaluan tentu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan merebaknya perzinahan merupakan diantara salah satu apa ciri atau tanda-tanda kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna min sah sa di antara tanda-tanda kiamat apa di antaranya adalah wayab syuwaz zina yaitu maraknya terjadi perzinahan. Ini Bukhari Muslim dan ini terbukti. Bahkan di sekitar kita tidak usah kita sebut namanya, kita pikirkan saja di benak kita. Itu mereka sendiri Orang yang setiap hari kita bergaul dengan mereka, setiap hari kita melihat mereka, kita berbicara, berinteraksi dengan mereka. Oh, ternyata mereka yang terjatuh. Dalam perzinahan. Dan alhamdulillah jangan sampai terjadi terakhir kita sendiri. Mereka terjatuh dalam perzinahan. Maka merebaknya zina ini kata Nabi SAW adalah diantara salah satu ciri ciri Apalagi kalau sampai mereka berzina sudah terbuka. nggak lagi ada rasa malu seperti binatang di pinggir jalan. Di tempat-tempat umum. dan ini banyak terjadi di apa namanya uh, berbagai tempat ya, ada mereka melakukan hubungan seks bebas atau dengan istri mereka kemudian direkam kemudian di disebarluaskan ini naudzubillah mereka sudah melakukan maksiat perzinahan direkam kemudian disebar lagi jadi mereka membuka maksiat dari berbagai pintu dari berbagai pintu. Jemaah sekalian, ya, zina itu bisa mencederai kehormatan, baik kehormatan diri sendiri, dan lebih parah ini bisa juga mencederai kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga, makanya kata Imam Syafi'i, zina ini adalah utang dan taruhannya adalah keluarga. Makanya dalam sebuah hadis ini dikisahkan ada dari Abu Umamah yang menceritakan ini suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata laki-laki itu? Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Lalu para sahabat Nabi SAW Alaihi bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Diam kamu, diam. Lalu Nabi SAW mengatakannya, mendekatlah, mendekatlah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu mendekat kepada Nabi SAW dan duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda yang meminta izin mau berzina itu. Relakah engkau? Jika ibumu dizinahi orang lain? Lalu kata lelaki itu, tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW kemudian bertanya lagi, Begitu pula ya orang lain ya, tidak rela kalau ibu mereka dizinahi sama begitu. Kalau kamu nggak mau ibumu dizinahi, orang lain juga sama, nggak mau juga ibu mereka dizinahi. Lalu Nabi Muhammad S.A.W. kembali bertanya, rela engkau? Jika putrimu dizinahi orang lain, lalu pemuda itu menjawab tidak, demi Allah wahai ya Rasul. Ya begitu pula orang lain, mereka nggak rela kalau putri mereka dizinahi. Lalu Nabi Sosan kembali bertanya. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinahi? Lalu laki itu menjawab tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain, kata Nabi Muhammad S.A.W. Tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinahi. Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. kembali bertanya. Relakah engkau jika bibimu dizinahi? Lalu pemuda itu menjawab. Tidak, demi Allah, wahai Rasul. Begitu pula orang lain, kata Nabi S.A.W. Tidak akan rela jika bibi mereka dizinahi. Lalu Nabi S.A.W. kembali bertanya, relakah engkau? Jika bibi dari ibumu dizinahi, lalu pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasul. Begitu pula orang lain, kata Nabi S.A.W. Tidak rela jika bibi mereka dizinahi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Seraya Nabi SAW berdoa, Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka setelah kejadian itu, kata Abu Umama, pemuda itu tidak lagi pernah tertarik untuk melakukan perbuatan zid. Kisah ini diratkan oleh Ahmad dan sanatnya disahikan oleh Syahil Al-Bad. Ya. Maka siapapun yang berzina, maka dia akan merusak kehormatan dari keluarganya dari kedua belah pihak. Dan merusak kehormatan. Ya. Jadi siapapun ya wanita yang berzina atau lelaki yang berzina, maka sejatinya dia telah mengiris-iris hati ayahnya hati saudaranya, hati putranya, kakaknya, keluarganya, semua mahramnya. Ya. Maka zina ini utang dan taruhannya adalah keluarga. Karena rasa malunya akan dibayar oleh oleh ya. taruhan keluarga kita menjadi taruhannya, kehormatan keluarga kita akan diinjak-injak oh, no, si fulan ini berzina. Akhirnya apa? keluarganya itu akan dipandang sebelah mata di masyarakat. Meskipun ayahnya seorang ustaz, meskipun ayahnya seorang ulama, bahkan ayahnya akan dicap sebagai orang yang tidak bisa menjaga keluarganya. Ya, berusaha menjaga umat kok, nggak bisa menjaga keluarga sendiri. Itu akan menjadi sebuah olok-olokan di masyarakat. Makanya hati-hati pikir ulang apalagi apabila uh, akan mengerjakan zin, Pikirkan apa dampaknya? Pikirkan apa? Apa efeknya? Ya. Yeah. Teman-teman makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman al-Hakim. Quran berkata di kepada anaknya dan ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir apa kata beliau apa kata lukman kepada anaknya wahai anakku hati-hatilah dengan zina waspada dengan zina di awal zina itu penuh dengan rasa khawatir ujung-ujungnya akan penuh penyesalan ya dan ini benar teman-teman sekalian di awal zina selalu penuh rasa khawatir kenapa mereka berusaha mencari tempat yang sepi ya bahkan kadang-kadang sampai menyewa hotel berbintang intinya mereka akan orang yang akan melakukan zina itu tidak mungkin, sepengetahuan keluarganya mereka akan melakukan itu sembunyi-sembunyi ya. maka mereka penuh rasa khawatir, jangan sampai yang mereka lakukan itu ketahuan atau diketahui oleh halanya ya. karena itu akan merusak merusak mereka tentunya maka di awal, ini maksiat ya. mereka diliputi rasa khawatir, ujungnya apa? akan penuh penyesalan. Ya, beberapa bulan kemudian setelah perzinahan, si wanita itu menghubungi laki-laki, mengabarkan bahwa dia hamil. Menyesal atau tidak? Menyesal. Akhirnya apa? Digugurkan aborsi. Ya. Dan kalau anak itu sampai dilahirkan, ya. meskipun yang berzina itu menikah, yang akan dirugikan itu si anak itu tadi, ya, si anak itu tidak boleh diwalikan oleh si bapak. kalau menikah di luar uh, menikah uh, hamil di luar nikah, ya kemudian si anak itu tidak mewarisi harta si ayah biologis dan kalau si anak sampai tahu kalau dia anak zina, Kalau seorang anak itu tahu kalau dia anak zin, bayangkan apa yang akan terjadi. Si anak itu akan sedih, psikologinya akan terganggu mentalnya, dan dia akan menjudge dirinya sendiri bahwa aku ini anak haram. Maka pikirkan teman-teman sekalian, pikirkan ulang apalagi apabila kita akan melakukan zin. Apa yang akan kita dapatkan? Di awal ini ada rasa kekhawatiran, khawatir cari tempat yang sepi. Ujung-ujungnya kata Lukman akan penuh penyesalan. Ya, bingung nih, hamil nih, gimana nih cara menyelesaikan ini? Bagaimana cara ngasih tahu keluarga? Bagaimana nanti respon keluarga? Ya, awalnya khawatir maksiat. Jadi berbeda antara orang yang hamil karena memang pernikahannya kesah. Dengan orang yang hamil, karena hasil perzinah. Kalau orang yang hasil pernikahan yang sah, mereka akan menangis, menangis bahagia. Tapi berbeda terbalik, kalau orang yang hamil, dari hasil perzinah, mereka akan menangis tangisan ketakutan, sehingga mereka akan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, ya, misalnya aborsi, bahkan kadang-kala -kadang ada yang sampai bunuh diri. Atau ada yang laki-laki kemudian membunuh si pacarnya perempuan karena nggak mau tanggung jawab. Ya, maka teman-teman sekalian, ini kasihan. Yang kasihan ini anaknya nih, kalau sampai tahu ini loh. Ya, tapi mungkin antum pikir ya, ya kita rahasiakan begitu kita rahasiakan kalau dia ini anak di luar nikah. Tapi pada suatu saat itu pasti akan ketahuan kapan itu pada saat anak itu akan menikah. Kan perlu wali, dan walinya itu nggak boleh dari ayah biologisnya kalau dia anak di luar nikah. Nih. Maka akan ketahuan di situ. Kalau maksa, ayah biologisnya, sedangkan si anak itu anak luar nikah mau menikah, maksa ayah biologisnya jadi wali ya menikahnya tidak sah, zina lagi nanti anaknya jatuhnya, jadi terus menerus akan timbul kerusakan dari perzinahan. Makanya pikir pikirlah untuk menempuh jalan yang bisa menghantarkan pada zina, apalagi sampai melakukan zina. Teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa yang namanya seks bebas. Itu akan melahirkan berbagai macam kerusakan. Ya, akan melahirkan berbagai macam kerusakan. Di antaranya adalah merebaknya penyakit kelamin. Ya, dan kalau itu sudah merebak, maka ini akan berbahaya bagi keselamatan, peradaban manusia. Allah sementara sudah menggambarkan ini jauh-jauh. Apa kata Allah? وَمَا أَصَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَوِمَا كَسَبَتْ an Apa saja musibah yang menyimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. ini Ashura ayat 30 jadi kalau kita sampai terkena, terkena penyakit HIV misal atau penyakit kelamin lainnya itu tidak lain kecuali karena kita sendiri kita sendiri yang jatuh di dalam seks bebas jatuh dalam perzinahan kita sendiri sedangkan kita tidak tahu ya pasangan ternyata pacar kita itu ada penyakit kelamin, berzina kemudian ya terpapar kemudian penyakit kelamin. Ini bukan berarti kalau pacarnya bersih boleh berzina tidak atau boleh kalau misalnya pakai pengaman, pakai kondom, bukan berarti boleh tidak tetap haram. Ya atau pacaran itu haram apalagi zina begitu. Intinya kalau sampai terjadi itu, ya, kita terkena penyakit kelamin, maka tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang menjatuhkan kita ke dalam kerusakan itu. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apa kata beliau? Wal masa'ibu bisababizunubil ibadih wa kasbihim. Musibah itu datang karena sebab dosa seorang hamba yang hamba itu perbuat dan karena kesalahan mereka. Jadi berbagai macam penyakit kelamin, ya, penyakit seks, ya, seperti HIV, AIDS, uh, apa raja singa dan semua yang meluarkan penyakit kelamin dan dialami oleh siapapun dari remaja dewasa ya karena tindakan seks bebas yang mereka lakukan kok ya apalagi mereka yang suka istilahnya dengan tanda putih itu jajan di luar ya. maka mereka memiliki kecenderungan atau memiliki peluang untuk terkena penyakit itu selain mereka akan rusak secara agama ya, mereka jatuh dalam perbuatan haram mereka juga akan rusak dari sisi keduniaan mereka akan terkena penyakit kelamin otomatis ya kalau seseorang sudah terkena penyakit HIV AIDS itu di masyarakat itu masyarakat sudah bisa memberikan penilaian bagaimana pergaulan dari orang itu ya makanya hati-hati zina itu resikonya di dunia bisa di dunia bisa bisa di akhir teman-teman makanlah Allah subhanahu wa taala Tentu di dalam syariat kita ada hukuman yang akan diterima oleh pelaku zina. Ada hukuman yang akan diterima oleh pelaku zina. Ini hukuman had tentunya. hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat dan tidak bisa lagi diubah. Hukuman had. Ya. Jadi hukuman yang ditegakkan secara syari, ya ini perlu digaris bawah ya hukuman hati yang ditegakkan secara syar'i yang menegakkannya itu siapa yaitu pemerintah ulil amri Apa tujuan dari hukuman yang diterima di dunia dari maksiat yang dilakukan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai kafarat atau penghapus dari dosa itu. Ya. Namun jika hukuman itu tidak laksana dilaksanakan di dunia, hukuman hati itu tidak dilaksanakan di dunia. Maka diserahkan, ya itu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung Allah. Apakah Allah berkehendak akan mengampuninya, atau Allah akan mengazabnya. Jadi ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia tidak dihukum dengan hukum yang berlaku di dalam, yang berlaku di dunia, yang diperintahkan oleh syariat. Misalnya ada orang yang melakukan homo, misalnya dua orang, maka hatnya kan mereka di dibunuh ya, hatnya mereka dibunuh dibunuhnya mereka itu merupakan kafarat penghapus bagi dosa mereka tapi kalau had itu tidak dilakukan maka diserahkan kepada Allah apakah Allah akan menghukumnya Allah juga bisa mengampuni diserahkan kepada Allah taala. termasuk juga zina zina kan ada hukumnya hukum bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah itu ada hukum, ada uh, hukumannya. Hukuman itu ditimpakan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa itu. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu Man asaba zanban uqima alaihi hudd dzalika dzanbi ya. Wa barang siapa yang melakukan suatu dosa lalu ditegakkan atasnya hukuman atas dosa itu maka hukuman itu merupakan kafat atau penebus dosa baginya ini disebutkan oleh Ahmad. Ya. Jadi had yang dijatuhkan di dunia itu adalah pelebur dosa, penggugur dosanya. Jika tidak maka diserahkan kepada Allah. Allah bisa mengazabnya nanti di akhirat atau Allah bisa mengampuni tergantung Allah swt. Adapun hukum haknya ya tentu untuk pezina apabila ada pernyataan atau ikrar syahadah sebanyak empat kali ya, atau ada empat saksi yang adil yang melihat saksi perbuatan tersebut yang melihat langsung proses perzinahan itu dia melihat langsung ya bersentuhannya atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Dia melihat secara langsung, bukan sama-sama empat orang saksi. Maka bisa dijatuhkan hukum had bagi pelaku zina. Dibedakan antara pelaku zina ya jika dia muhsan dan ghayru muhsan. Ya. Kalau pelakunya belum menikah, maka dia دي حكم الله سبحانه وتعالى، yeah. الله سبحانه وتعالى يقول "الزانيات والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر". وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كتب الله، وزنا برامفوان، يبزنا لك, لك dari keduanya seratus kali masing-masing keduanya seratus kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ini An-Nur ayat 2 sampai 3. Jadi Islam ini adalah agama hanif yang senantiasa menjaga setiap pemeluknya, menahan setiap pemeluknya agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang bisa merusak. Maka berdasarkan ayat ini ada beberapa hukuman yang akan ditimpakan kepada kepada pelaku zina yang belum menikah. Pernah, pertama dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia diancam dengan hukuman hukuman yang berat dan ada hukuman fisik tentunya. Itu apa? Dia dicambuk sebanyak 100 kali. Dan ketika dicambuk, ini dia harus disaksikan oleh sejumlah orang beriman sebagai pelajaran agar tidak melakukan yang serupa. Ya. Setelah dicambuk, kemudian dia diasingkan selama berapa setahun, diasingkan dari tempat tinggalnya. Ya. Maka itu, ya, hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah dan dia tidak boleh menikah kecuali dengan dengan pezina itu hukuman bagi bagi pelaku zina yang belum menikah dia apa dicambuk seratus kali dan disaksikan cambukan itu oleh sejumlah orang beriman, kemudian dia diasingkan selama uh, setahun kemudian jika yang sudah menikah ya apakah dia adalah seorang duda meskipun duda atau seorang janda maka hukuman bagi yang sudah menikah maka dia dilempar dihukum rajam sampai mati. Ya. Jadi pelaku zina yang sudah menikah maka dia dihukumi rajam sampai sampai mati. Dari Ubadah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuzu anni, khuzu anni, qad ja'alallahu lahun sabila." Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafiyu sana. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa Ambillah dariku, ambillah dariku, kata Nabi Wasallam. Allah menetapkan ketentuan bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan perawan, maka hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun itu tadi di awal yang belum menikah itu dicambuk satu kali dan diasingkan selama setahun. Dan kata Nabi Sallam laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina atau perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina, ya apakah mereka itu sudah menjadi duda atau janda maka mereka dicambuk 100 kali dan dirajam. Ya. Jadi dirajam ini adalah hukuman bagi orang yang berzina itu dia ditanam ya di dalam tanah ya e, sampai sebatas dada kemudian dilempari batu beramai-ramai sampai mati itu diraja jadi itu ya perbedaan antara hukuman antara pelaku zina yang menikah dan yang belum menikah Ana tegaskan lagi yang belum menikah dia dihukum cambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun, ya dan dalam cambukan itu 100 kali dia disaksikan cembukan itu oleh orang beriman dan bagi orang yang sudah menikah, ya maka dia dihukum dengan hukuman rajam sampai sampai mati ya, dihukum mati itu adalah uh, diantara hukuman dengan tujuan apa untuk menggugurkan daripada dosa zina itu tadi kafarat di mereka nah Sedangkan hukuman bagi pelaku zina di akhirat ini juga ada. Kalau sampai hukuman had itu tidak dijalankan di dunia, maka ya, dia akan terkena ancaman. Ya. Sebenarnya ya, dalam sabda Nabi SAW, ini dari Samurah bin Jundu. Radiyallahu anhu mengisahkan tentang mimpi Nabi SAW bahwa ketika Nabi Wasallam itu bersama malaikatnya. Nabi Sallam itu Nabi Sallam bersama malaikat ini mendatangi semua tempat tempat pembakaran ya tungku lalu perawi mengatakan aku kira Nabi Wasallam mengatakan ternyata di dalamnya terdengar suara gajah dan teriak lalu Nabi Wasallam bersabda maka aku melihat di dalamnya dan terdapat laki-laki dan wanita yang telanjang itu banyak berkumpul di sana. Tiba-tiba datang api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Ketika api itu mendatangi mereka, mereka berteriak-teriak. Lalu Nabi SAW bersabda, aku berkata kepada malaikat, kedua malaikat bersama Nabi SAW, siapa mereka itu? Lalu malaikat menjawab, adapun kaum laki-laki dan wanita yang telanjang yang berada dalam tungku itu mereka adalah para pezina ini diriwayatkan oleh Bukhari Al Bukhari ya jadi pelaku zina nanti pada hari kiamat akan ditegakkan hukuman atas mereka mereka nanti akan dikumpulkan dalam suatu kelompok kemudian mereka akan ditimpa disimpan di atas tungku kemudian dinyalakan api di atas mereka eh, mereka kemudian teriak-teriak dan itu kata Nabi SAW adalah hukuman yang akan ditimpakan kepada para pezi. Yeah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatatu la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim ada tiga golongan kata Nabi Sallam yang pada hari kiamat kelak Allah itu tidak akan berbicara kepada mereka, tidak mensuci mereka dan tidak memandang mereka. Siapa itu? Syekhun wa Malikun Kazzabun, wa Mustakbirun. Ada tiga golongan yang masih pada hari kiamat yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak mensucikan mereka dan tidak memandang mereka siapa mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih walahum azabun alim. ya yaitu siapa mereka orang yang lanjut usia yang berzina kemudian raja atau pemimpin yang penusta. dan orang miskin yang sombong ini diratkan oleh muslim dan Said dan ahmad itulah hukuman berat yang akan diterima oleh pezina di akhirat mereka akan Uh, ditempatkan di tungku yang panas, di tungku yang panas dan diidup dinyalakan api dari bawah. Kemudian pada hari kiamat mereka ya tidak akan diajak bicara oleh Allah, mereka tidak akan disucikan oleh Allah, mereka tidak akan dipandang oleh Allah dan mereka akan mendapatkan siksa yang nauzubillah. Maka penting teman-teman sekalian bagi kita untuk memahami bahwa zina ini bahaya konsekuensinya berat baik di dunia ataupun di akhir. Di dunia dia bisa merusak diri kita kita bisa terkena penyakit kelamin kehormatan kita tercabik-cabik termasuk kehormatan keluarga kita dan kita akan dicap oleh masyarakat sebagai orang yang nggak benar tentunya. Hanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjauhkan kita dari dari perbuatan zina ini. Ya. Teman-teman mengatakan Allah Subhanahu wa taala tentu di antara salah satu cara untuk menjauhi zina adalah dengan mempelajari agama. Sedianya kita sudah mempunyai rem begitu. Kita sudah tahu apa saja dampak yang akan ditimbulkan apabila kita jatuh dalam perzinahan. Ya, Tentunya dengan kita belajar agama, dengan memperdalam ilmu agama, itu akan otomatis mengerem diri kita agar kita tidak terjatuh di dalam perzinahan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW menyebutkan wah bahwa Allah akan memberikan kita kebaikan apabila kita memahami agama kita. Ketika Allah berikan kita kebaikan maka Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Apa kata Nabi menyuri Menyuridillahu bihi khairan Siapa yang dikehendaki Allah mendapat semua kebaikan ya. maka Allah akan memahamkan dia tentang agama Jadi kalau orang paham agama maka Allah akan mudahkan orang itu mendapatkan kebaikan plus Allah akan pahamkan dia akan hal-hal yang berkaitan dengan keburukan maka Allah akan berikan kebaikan dan orang yang tidak mencintai ilmu agama sama sekali, maka dia akan jauh dari kebaikan. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man la ilma la fihi." Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka tidak ada kebaikan untuknya. Ya. Maka dengan kita mempelajari ilmu agama, maka kita akan mudah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan karena tidak ada lagi yang samar bagi kita kebaikan itu dan mudah bagi kita menjauhi keburukan karena keburukan tidak lagi sama bagi kita karena kita sudah mempelajari dasar-dasarnya begitu sehingga kita tahu bahwa sebuah perbuatan itu adalah kebaikan atau keburukan kita sudah tahu dengan apa dengan mempelajari ilmu agama tentunya ya dengan mempelajari ilmu agama tentunya dan barangsiapa Imam Syafi'i yang tidak mencintai ilmu agama, maka tidak ada kebaikan. Tentunya, dia akan dijauhkan dari kebaikan. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah belajar agama, yang tidak pernah mencintai ilmu agamanya, maka dia akan mudah terjatuh di dalam keburukan. Karena dia nggak punya basic untuk membedakan kebaikan dan keburukan, kecuali sesuatu yang sudah diketahui. Karena keburukan itu ada yang samar-samar, begitu -samar, kita tidak bisa mengetahuinya, kecuali dengan aspek-aspek yang pendekatan pendekatan tertentu samar begitu. Atau memang kita sudah tahu itu haram tapi tetap dikerjakan. Maka kita jauh dari kebaikan jika tetap jika melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui akan akan hukumnya dan ada perbuatan yang tidak diketahui secara hukum ya, masih abstrak begitu maka hendaknya uh, kita ya bertanya kepada yang mengetahui pasal ahli dzikir yang kuntum la bertanya kalau kita tidak tahu. Ya, kita bermohon kepada Allah semoga Allah menjaga kita dari zina dan menjauhkan kita anak keturunan kita dari perbuatan zina itu karena kita tahu dampak yang ditimbulkan baik di dunia ataupun di akhirat itu luar biasa sekali. Selain itu Allah tentunya ya telah mengharamkan itu atas diri kita ya. dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita tapi bukan hanya sekedar bermohon dan kita juga diiringi dengan ikhtiar ya dengan menjauhi perkara yang bisa mencumuskan kita kepada perzinahan atau sesuatu yang bisa menghantarkan kita kepada itu baik pacaran, khalwat, ikhtilat, ya memandang dengan pandangan yang bebas ya. Tentunya dengan ikhtiar juga bukan hanya sekedar doa